Selepas 5 hari, mayat mangsa lemas terakhir kejadian bot karam berhampiran jambatan gantung Kampung Ulu Jelai dekat Sungai Koyan Lipis Pahang ditemui pagi tadi. Jenazah remaja berusia 19 tahun itu dijumpai jam 11 pagi oleh pasukan mencari dan menyelamat berhampiran jambatan kereta api Bukit Betung 11 km dari lokasi kejadian. Ini adalah korban ke-6 banjir di Pahang. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintenden Azli Muhammad Nur berkata, mayat Nur Zakiah Ahmad Husin dihantar ke Hospital Lipis untuk bedah siasat. Dengan penemuan mangsa terakhir kejadian bot karam ini, polis katanya menamatkan sepenuhnya operasi mencari dan menyelamat. Dalam kejadian Isnin lalu, bot dinaiki mangsa bersama 3 lagi ahli keluarganya, karam berhampiran jambatan gantung Kampung Ulu Jelai. 2 daripada mereka, Ahmad Husin Mat Aris dan anaknya Nur Aina, sempat menyelamatkan diri. Manakala isterinya Rosie Omar dan Nur Zakirah gagal dikesan selepas dipercayai di bawah arus deras. Mayat Rosie kemudian ditemui Selasa lalu.